Semangat pagi, salam, salve, om santi santi om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bawakan stand up komedi. Saya akan mewakili kelompok Glory. Apa? Kujual kangkung kok? Ya itu sebagai basa-basi seperti biasalah yang akan saya bawakan pada hari ini stand up-nya. Baik, saya adalah seorang mahasiswa aktif di Universitas Negeri Cendana Kupang. Saya ambil jurusan FQ Kimia dan akan menjadi seorang guru. Nah, mau jadi seorang guru, masa depan juga belum pasti. Jalani saja prosesnya, tetapi pepatah mengatakan bahwa orang yang belum tentu sukses wajib bersekolah. Ya seperti itulah kita lihat di masa-masa sekarang ya seperti itu. Ya jadi ini tahun 2021 yang sukanya sarjana di pandemi COVID-19. Nah, saya dari pribadi saya sendiri, saya ingin sekali berkenalan dengan bapak dosen, ibu dosen, kakak-kakak senior, dan teman-teman lain. Tetapi ini COVID Pak, bukan ibu COVID. Nah, saya dalam hati itu saya berpikir bahwa COVID itu membawa banyak sekali dampak ya dalam sektor pendidikan, kegiatan dan lain seperti apa orang-orang masuk kantor, guru-guru tidak mengajar, dosen tidak masuk kampus, dan satu lagi orang tidak pernah berpacaran. Ya, kenapa saya bilang orang berpacaran? Nah, ada satu teman, misalnya namanya Filan. Oh, biar sudah, terus saya akan Filan. Ganti nama siapa ya? Nama lain sah, nama siapa saya lupa. Sebetulnya ada satu orang namanya Nanda. Oh, dia dari Bajawa tapi pulang pergi libur di Soe. Nah, di pasar itu mereka LDR. Ini COVID. Mas pasar ku LDR.